Jaring. Op. Cincong. Banyak kecombrang nih, Bang. Yuk, Baregar. Ini udah sampai ini. Ah, sampai lah. Ini. Sekolah. Ada kayu besar nih, Bang Epi. Ya, ini ya, bagus tuh. Nih kalau apa di bawah kayu aja ya? Dekat pokok kayu aja lah kita bikin. Oh, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pungkang Kelana. Apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT tentunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke sobat, di sini kami informasi lengkap nih sobat ya. Ini ada Bang Rega, ada Bang Epi seperti dan juga biasa. Saya seperti biasa nih kita coba camping lagi di hutan ini. Dan juga kita akan bikin shelter nanti Bang Epi ya. Ini kalau masalah shelter kita serahkan pada yang ahlinya nanti ya. Ini Bang Epi ini senior kita nih kalau untuk shelter di mana ya. Kalau chef udah ada juga. Jadi kita informasi lengkap nih sobat. Jadi doakan kami di sini agar aman-aman saja tentunya. Selama ini Bang Regar kita nggak pernah berpantun dari awal dari sampai akhir. Jadi kalau Bang Regar nggak ada pantun nanti saya coba ulang nanti. Bang Epi ada? Kalau begitu. Coba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambut mentari di pagi hari. Untuk memulai perjalanan kita. Sambutlah kedatangan kami untuk di konten Pungkang Kelana. Mantap. Ini sebenarnya kalau teman-teman kita ini apa sobat ya? Ini Bang Epi ini orang Minang, kalau Bang Regar ini orang Medan atau orang Mandailing. Kalau saya sebenarnya malu saya sebenarnya sobat. Saya orang Melayu. Masa nggak bisa pantun ya gitu Bang Regar ya. Jadi saya coba lah Bang Regar ya. Ini kalau nggak apa nanti malu gitu ya. Jalan-jalan ke Jakarta, singgah sebentar di Mangga 2. Ya. Jika sobat semua suka sama Pungkang Kelana, jangan lupa support dan doanya. Selanjutnya sobatnya. Kita lanjut untuk pembuatan shelter ya, Maya. Nanti kita cari apa lah, Maya? Ikan, Maya. Nanti shelter kita carikan. Setelah cari ikan, nanti kalau di Pungkang Kelana ini. Kalau makanannya kita cari dari hasil alam. Tangkapan atau alam ya, Mepi ya. Ya, betul. Oke ya, kita langsung ini aja, Bang ya. Oke. Yup. Ya, buat api dulu guys ya. Ini basah semua guys, hujan. Bukan hujan guys, dan deras tadi malam. Mangan jalo. Mai pinggir ada masih tidur kelak kepan koci. Dahar damang. Pisan apa dah? Pisan. Amat. Pisan lu amat. Cantik pisan, cantik amat, cantik kali. Pisan lu kiasan. Makan kita dulu. Kalau pakai pantun gimana tuh Bang Regar ngajak penonton? Pengaruh saat ini agak sedikit lapar, agak blank. Kalau saya mungkin bisa. Oke, mainkan bang. Masuk tangga dia. Mainkan bang. Cekini ke Gondang Ria. Jam segini kita makan dulu ya. Oke. Anak luar waduh dah. Iya.
Ini waregar, banyak nih waregar. Ha, paksa lah, bantu lagi ya. Kalau mau makan kesinilah. Sebelum makan baca bismillah. Santian. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu kaya enggak? Mantap. Kita nanya kan? Takut aku bang. Takut ketagihan. Kalau happy itu apa itu? Kurang ya. Tak kurang banyak. Tutupi. Na, hendak matimu. Kalau dikut jadi orang gua keluar katanya. Nah, ladalah. Iya. Di dalam gubuk bambu. Nah, ini. Tempat tinggalku. Oye. Di sini ku rendang kau. Hasil terkami kalau sudah tiada. Mantap tempat apa kita bersantai kita mereka. Iya bang. WP ini tempat makan kita nanti WP. Ya, tulang yang bikin ya. Kalau tulang dari Medan ya. Kalau tulang lah. Atau kompor rusak. Sama. Kayak hijau bang. Ya, dindong. Usah.
Ini udah siap nih, Mimpi. Baregar. Iya, Bang. Kalau begini, kalau udah siap apa ketika kita cari apa dulu, Bang? Mandi-mandi ya. Jaring ya. Sobat, ini shelter kita udah selesai, sobat. Jadi kita habis ini pergi ke sungai dulu mencari ikan sekaligus mandi, Mimpi ya. Baregar ya. Ini udah bawa apa kita nih, Bang? Ini kalau apa nih kayak bau karbit. Ada apa jaring nih, Bang? Ada kan? Ada. Coba ya kita cari dada apa doang ikan ya. Oke, Bang. Yuk. Yuk. Coba ya. Ya. Kita menjala ikan dulu sobat, tadi jaring kurang kembang. Ada Mepi. Kenapa tuh Mepi? Mantap kembang itu, Bang. Oke guys, kita buat dulu guys ya. Interaksi koki kita mulai. Oke Om. Makasih Om, makasih. Oke guys, kita meracik dulu guys ya. Meracik bumbu. Iya, Bu. Pisau yang sebuah itu ya, Pepe? Itu. Ini. Kayak. Kunyitnya nggak ada. Warnanya gitu lucu ini. Nggak ada kunyitnya. Mau lah rumah hijau. Hmm.
Berapa lu Bang Regar? Masak terong. Ini asam podeh guys, asam podeh. Pokoknya terong dicabein. Bulat terong apa Regar? Iya, salep produk guys. Salep produk dia guys. Kalau di Medan, pakat. Pakat itu pakat. Pakat inang. Ini saja wadah udah. Saya kan udah buka pakat ya sobatnya. Ini cara sobatnya. Nah, itu limbat tuh. Mantap. Yang menyelimbat tuh sobat. Itu terlalu banyak. Nah, lupa dia. Sobat, ini makan khas favorit kami sobat di Sumatera Utara, Medan. Yang namanya pakat, nang, pakat. Salah satu yang pulang kampung. Oke bang, oke bang. Dikit aja bang. Boleh tuh bang. Oke sobat, kita mulai antraksi asam pedas. Oke. Saatnya ramuan yang kita masukkan sobat ya. Terong, bangke, pakat, torung, cincong, tombrang, belimbing, belimbing ya. Wah, rame apa yang main kemarin, lauknya rame. Namanya asam pedas. Asam pedas. Oke saudara, tinggal masukkan ikannya. Hasil kita hari ini saudara-saudara ya. Jaring, jala. Iya, jala sama jaring. Oke sobat, sudah mendidih dia sobat ya. Sudah mendidih dia, bentar lagi masak ini. Bentar lagi kita makan sobat. Oke, saudara. Alhamdulillah. Menu kita malam ini telah siap saudara-saudara ya. Oke sobat, kita makan dulu sobat ya. Jadi kalau kita makan nih yang tua duluan ya, Bang Asri. Ini yang udul. Lah, senior dulu kan, segan kita. Ya, Marigan. Iya. Ini yang senior dulu, yang tua dulu kan. Berasap, sobat. Saya kan masih di bawah umur, Bang. Saya di bawah umur. Oke, kawan-kawan semua, sobat semua. Makan dulu kita. Makan jolok. Terima Regar. Dengan menu hari ini, cincong,
asam podeh. Cincong, ada terong, ada pangke, ada ikan. Rame pokoknya Bang Regar ya. Ambil silakan Bang Regar. Tolong terong. Apa tuh Bang? Yang mana Bang? Minum. Pangkat kita. Oh yang mentah sama Ipi ya? Oke. Ini kita cari ini di Kuala Lumpur. Mohato. Kuala Mohato. Iya. Ini kita usahakan nanti satu periuknya habis nih sobat, tapi kalau saya nampaknya nggak bisa. Ini biar kita serahkan dengan ahlinya, nanti. Mudah-mudahan habis nih sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak tebu bikinnya sobat. Memang luar biasa nih sobat. Nah, cara makan gini sobat. Nanti ngasur-ngasur dia kata sobat, habis-habis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bang? Emang lezat nih Bang. Nah, tambah dengan apa aromanya kecombrang nih Bang, cincong nih Bang ya. Oke. Okay. Udah. Apa nih Bang? Udah kenyang mereka. Udah full ya. Udah kenyang kali Bang ya. Minum-minum guys, minum kopi doang. Ini ada apa? Agak panas nih Bang. Ya, itu nanti apa Bang? Oh. Udah jam larut nih teman-teman. Iya. Enak kopinya ini Bang. Mereka. Sama lah mereka minumnya. Ini cuaca mau hujan gue tengok nih. Dah. Ah ini dah ngantuk lah Bang Epi nampaknya. Ya, masih apa lagi? Mereka ngantuk. Hampir lah Bang. Ah ini sebelum kita istirahat mereka kita sapa-sapa lah teman-teman kita. Iya betul. Ya. Ah di sini kami dari Punggang Kelana sobat titip salam pada teman-teman kita yang berada di Pulau Jawa tentunya Bang ya mereka ya. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bang ya. Bali, Lombok, Jakarta, Banten, Madura, yang di Sumatera Utara tentunya Bang ya. Iya, ini Horas. Ayo ya. Semuanya. Horas buat semuanya. Di teman kita yang berada di Riau Bang, sesama kita orang Riau Bang. Iya. Ah, kita titip salam juga pada teman kita yang berada di Sumatera Barat tentunya Bang ya. Ada di sana Uni Uduawa. Ya Uni udah pada panjang sampai ke apa lah Bang? Padang lah. Jadi di sini juga kami titip salam pada teman-teman kita yang berada pokoknya Kalimantan ya, di Kalimantan. Yang baru ini mana tuh? Pokoknya di Banjarmasin tuh lah Bang. Lampung. Pokoknya teman-teman kita yang berada di Sabang sampai Merauke lah tentunya Mepi ya. Ya itu udah semuanya kita kesenggol doang. Yang jelas saya itu yang baru masuk salam kenal dari kami. Iya berjumpa. Yang jadi sudah lama masuk terus mengikuti langkah kami. Salam kampak selalu dari kami. Salam santun buat kalian semua. Oke. Dan di sini juga kami titip salam juga pada teman-teman kita yang berada di luar negeri. Contohnya ini Maregar yang di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, pokoknya yang berada di Asia lah sobat ya. Ada Korea ya Bang ya.
Ini kalaupun bisa nanti sampai ke Eropa ya kita syukur nih Mbak Ipi. Biar naik apa kita RPM kita wah. Iya. Pak Regar, ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin dalam pantun kah atau apa nanti kan? Kayaknya sudah campur ngantu ini. Ya, sekedar menambahi. Dari teman kami, teman kita Mas Bi dengan Pak Ipi. Iya. Apalah ya, pantun ya? Iya. Apalah kita bilang ya? Ini ciri khasnya di Riau ini Bang Regar. Ya? Oke. Datang angin dari Jambi. Cakep. Disambut ombak dari Dumai. Cakep. Sambutlah salam dari kami. Iya, Bang. Untuk menyatakan mundur diri dan ya. Berjumpa lagi di lain waktu dari grup Kengkelana. Kalau itu bisa saya sambung tuh Bang Regar. Boleh. Abang kayak gitu aku ya pantun singkat aja Bang Regar. Iya, Bang. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Dan terima kasih. Oke. Itu pantun yang sederhana sebenarnya Bang Regar ya. Ini mau hujan nih Bang, basah nih Bang. Aduh. Sobat, ini nampaknya mau hujan deras nih Sobat. Jadi kita mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita. Semoga kita bisa berjumpa pada video berikutnya Bang ya. Iya, kita izin ke server dulu karena ini hujan deras nih Sobat. Dia udah basah kita di luar ini Sobat ya. Oke Sobat ya. Iya Bang. Assalamualaikum. Oke. Op. Basah ya Bang. Thank you.